Negeri ini membutuhkan Jokowi untuk terpilih kembali. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menekankan pentingnya kemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. Nasdem patut memperjuangkan sosok calon pemimpin yang memiliki keberanian dan sikap optimisme, kata Surya Paloh saat menyampaikan orasi dalam acara kampanye rapat umum yang berlangsung di Anjungan Pantai Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin 25 Maret 2019. Kita punya harapan dan doa agar Jokowi dapat terpilih kembali. Negeri ini butuh Jokowi, ujar Surya Paloh. Menurut Ketua Umum Partai Nasdem itu, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mampu mewujudkan konsep gagasan gerakan perubahan yang dibawa oleh Nasdem. Kemenangan Jokowi tambahnya dapat menjamin keberlangsungan pembangunan yang saat ini masih terus dijalankan oleh pemerintahan. Presiden kita siapa namanya? Siapa namanya? Jokowi. Saya pun memilih Jokowi. Bareng Jokowi, menuju Indonesia maju.